Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Muslimina muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini, yaitu pada Rabu malam Khamis, merupakan pengajian Kitab Al-Hikam di Masjid An-Nur, Marsiling, Singapura. Marilah bersama-sama para jemaah seperti biasa, kita akan mulakan pengajian kita dengan kita beristighfar manapun pada Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alil athhar ashabil arjma'in wa la hadrat sultan awliya wa salihin. Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani qaddas sallallahu alaihi wasallam aziz. Amadan Allah bi amdadi wa nasana bi barakati wa nafa'na bi barakati. Wa la hadrat ahli silsilati tariqatul qadiriyah. Wa khususan syekhana murashina rabituna. Sayyidina Abi Fudimizan Abdul Qadir Mansurun ya Qadir Jalan Baghdadi. شهد الله العلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 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 أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانك بقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الله 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 Allahu Allah Allahu Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuh al arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Wa zidna 'ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna. Ya muqayyima Sulaiman fa'imna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من صلى عليه
في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان. مسلمين ومسلمات رحمكم الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ya para jemaah sekalian, semua apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dimatikan kita semua dalam iman dan Islam, dan husnul khatimah, ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah menyambung kembali kita dalam pelajaran kita hikam. Kita hikam yang di mana sampai ada kita hikam yang lama ni, maka dia bolehlah buka di muka surat yang ke 131 pada kalam hikmah 107. Ya, sampai ada kita hikam yang baru mungkin tak sampai muka surat 131 ya. Tapi pokoknya carilah kalam hikmah yang 107. Itu dia punya tajuk yang kita akan bicarakan. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah menyebutkan tentang dosa yang menyebabkan bertaubat lebih baik daripada taat yang menimbulkan ujub dan sombong. Jadi kalau sekira seorang itu buat dosa yang di mana dia bertaubat, taubatan nasuha dan memperbaiki dirinya, itu adalah lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Kerana dia telah membawa diri ini rasa rendah diri, tawadu dan menyedari diri dia yang banyak dosa, maka dengan itu dia telah bersifat rendah diri dan tawadu. Manakala kalau sekiranya orang yang dia beribadat, dia tak ada buat dosa, maka dia rasa diri dia baik, bagus, maka akan tiba sifat ujub, sifat sombong. Itulah sifat syaitan ya. Jadi dengan itu orang yang berdosa ni, kalau dia bertaubat, taubat dia tu lebih baik daripada orang yang ibadat, tapi ibadat tu membawa pada sombong. Ini juga telah berlaku pada iblis, na'uzubillah. Di mana iblis dia ibadat 70,000 tahun, tapi dia tak pernah buat satu kesalahan pun. Dan apabila dia suruh sujud pada Nabi Adam AS, dia tak mau kerana dia rasa diri lebih baik. Jadi merasa diri lebih baik, merasa diri bagus, itu dah sifat ujub. Walaupun memang dia tak pernah buat dosa, tapi oleh kerana sifat ujub tu membawa dia sifat sombong, itulah yang dimurkai oleh Allah dan menyebabkan dia tu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tetapi di sini kita dah sebutkan dalam pelajaran lepas, bukanlah makna kita disuruh buat dosa, tapi kalaulah berlaku kita terjatuh dalam dosa, maka dosa tu tidak menjadikan sebab kita berterusan dengan dosa. Kita bertaubat dan kemudian kita memperbaiki diri kita dan kita mengamalkan amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah yang telah kita sebutkan, taubat tu taubat orang yang dikasihi oleh Allah. Jadi maknanya dia tak ada tujuan nak buat dosa dan kemudian dia tak bergembira dengan dosa dia itu dan dia tidak berterusan dengan dosa itu. Berbeza dengan orang yang ahli maksiat yang selalu buat dosa. Memang dia memang nak buat dosa dan memang dia tu gembira dengan dosanya dan memang dia berterusan dosa itu berbeza ya, bukanlah makna kita disuruh buat macam tu. Jadi kalau seseorang yang nak buat dosa kemudian dia bertaubat, dia bersyukur pada Allah, Allah Taala masih lagi beri dia taufik dan hidayat dapat dia bertaubat dan mengerjakan amal-amal saleh, maka di sini dia nak bersyukur pada Allah. Nak bersyukur pada Allah Taala ini, maka berkatalah Syekh Junaid al-Baghdadi, maka dia tidak akan lagi buat dosa lagi dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia. Dan dia merasakan nikmat Allah tu telah terasa banyak pada dia. Tapi ada dua nikmat yang di mana menjadikan dua nikmat ini menjadikan dia mengatasi segala nikmat yang lain. Apa dia itu? Itulah yang disebutkan oleh Tuan Pengarang kita Al-Imam Ibn Atta'illah Al-Iskandari Rahimahullah Ta'ala dengan di muka surat 131 pada kalam hikmah yang 107 berkata Al-Imam Ibn Atta'illah, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah kepada Imam Ibn Atta'illah Iskandari dan juga kepada Tuan Penterjemah kitab ini iaitu Ustaz Salim Bahrasi. Semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat mereka dan melimpahkan rahmat pada roh mereka dan menjadikan ilmu mereka diberkati hingga dapat kita amalkan
yang berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bikum fid dharain amin. Ni'matani ma kharaja mawjudun anhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Dua nikmat yang tidak ada sesuatu makhluk yang terlepas dari keduanya, iaitu nikmat ciptaan dan nikmat kelanjutan. Dua nikmat yang tidak ada satu makhluk pun terlepas daripadanya. Mana semua makhluk ada dapat dua nikmat ni. Baik dia manusia maupun dia jin, haiwan, langit, bulan, bintang, segalanya. Apa tu dua nikmat? Nikmat ciptaan. Allah menjadikan dia. Daripada tak ada kepada ada. Ha, jadi nikmat. Dulu kita tak ada. Ya, jadi sekarang kita dah diadakan Allah. Ha, ini nikmat. Dan nikmat yang kedua iaitu nikmatul imdad. Imdad tu apa? Kelanjutan. Kita diberikan seterusnya keperluan hidup kita, makan minum kita, anggota tubuh badan kita, semua tu dicukupkan lengkap untuk apa? Itu untuk kita meneruskan kehidupan kita. Maka dalam perkara ini Al-Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Syarah Hikam, iaitu kitab yang menerang dan menjelaskan kepada kita apa yang dalam kitab Hikam. Sebenarnya dalam membicarakan tentang nikmat mengadakan daripada tak ada kepada ada, dia merangkumi juga daripada beberapa perkara, antaranya menzahirkan kita daripada alam ghaib kepada alam jasad. Kita dasarnya daripada alam ghaib. Kita asalnya ada tapi tidak nampak dengan mata kita. Kita berada alam ghaib, iaitu daripada alam roh kepada alam jasmani. Asal kita pada alam roh. Ya, roh kita ini sudah dicipta oleh Allah SWT daripada awal kejadian manusia. Nabi Allah Adam AS, apabila Allah Ta'ala telah jadikan Nabi Adam AS, maka Allah Ta'ala dah siapkan roh kita. Dan apabila Nabi Adam AS dibawa kepada Padang Arafah oleh Malaikat Jibril, ditepuk belakang tulang sulbinya, maka keluarlah semua anak cucu Adam tapi dalam bentuk roh, termasuk kita. Jadi kita ni sudah ada dalam zaman Nabi Adam AS tapi dalam bentuk roh, ya? Dan demikian juga kita daripada nikmat Allah SWT jadikan daripada setelah dijadikan kita daripada alam yang tersebut, dizahirkan kita, dijadikan kita setitis air mani dalam rahim ibu kita dan dalam tulang sulbi ayah kita, dan kemudian seterusnya dibawanya kita ke dalam kejadian daripada seketul daging, daripada seketul darah kepada segumpal daging, dan seterusnya menjadilah kita janin, anak yang dikandung oleh ibu kita, dan kemudian kita keluar ke dunia. Dan kemudian diberikan juga kelengkapan panca indera kita, mata, kaki, tangan kita sebagai untuk persediaan keperluan kita untuk meneruskan hidup. Dan demikian juga diberikan perasaan kasih sayang ibu kita kepada kita, ayah kita kasih sayang kepada kita, cair rezeki untuk kita. Ini semua merupakan proses yang Allah Ta'ala letakkan untuk teruskan kehidupan kita. Sebab kita dilahirkan, kita tak berdaya nak buat apa-apa. Kerja pun tak boleh. Nak bercakap pun tak boleh. Gigi pun tak ada. Maka dijadikan minuman susu ibu kita itulah makanan kita. Subhanallah. Sampailah masa kita besar, dan kemudian kita pun dah boleh makan makanan yang keras, dan kita pun dah boleh jalan, dan seterusnya kita belajar dan jadi pandai, dan seterusnya kita menjadi manusia yang sempurna. Ini semua merupakan kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang hamba. Tetapi ada lagi perkara nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang bukan hanya semata-mata jasmani saja. Ialah nikmat yang kedua, ialah nikmat yang merupakan rohani.
Nikmat rohani ini merupakan yaitu kekuatan iman, yakin, ilmu pengetahuan, makrifat dan mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan nikmat rohani. Jadi kalau sekiranya kita lihat pada jasmani saja, maaf kata Allah Ta'ala jadikan juga lembu kerbau. Allah Ta'ala jadikan juga orang yang tak beriman, orang kafir. Tetapi itu perkara yang semua orang dapat. Tapi ada yang khusus yang tak di semua orang dapat melainkan pada orang beriman. Nikmat iman. Nikmat kerohanian kita mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat kita dapat mempercayai, meyakini kewujudan Allah Ta'ala. Maka dalam membicarakan nikmat rohani ini, maka ulama membagikan dia kepada tiga bahagian. Ada nikmat rohani ini yang di mana ma la yazid wa la yanqus, tak berkurangan dan tak bertambah. Tetap saja. Ya, level yang sama je nikmat rohani. Tak berkurangan dan tak bertambah. Apa tu? Iaitulah iman para malaikat. Iman para malaikat dia macam tu stable. Dia tak bertambah sebab dia dah tengok alam raib semua. Dan dia tak berkurangan sebab dia memang Allah Ta'ala pelihara iman mereka itu. Dia tidaklah menjadi orang kufur ke, murtad ke, tak ada. Itu bagi orang daripada para malaikat. Ada yang di mana ma yazid wa yanqus, iaitu ada iman yang dia bertambah. Tidak bertambah. Ma yazid wa yanqus, ada iman, maaf. Ada iman yang bertambah dan ada yang berkurangan. Iaitu siapa? Iman kita manusia. Iman kita manusia ni ada kala bertambah dan ada kala berkurangan. Sebab tu dalam hadis Nabi mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman tu bertambah dan berkurangan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah iman tu boleh bertambah dan boleh berkurang? Nabi kata, boleh. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Bertambah iman tu tandanya ialah bertambah taat dia. Taat dia makin bertambah, makin kuat ibadat. Dan berkurangan iman dia tu bila bertambah maksiat pula. Maksiat makin menjadi-jadi. Makin menjadi-jadi. Maksudnya iman dia makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu ya tuan-tuan. Dan ada pula iman ma yazid wa la yanqus. Iman yang bertambah tapi tak kurang. Kalau malaikat tak tambah, tak kurang. Itu malaikat. Ya, tapi ini dia bertambah, ya, tapi dia tidak kurang. Minum ma yazid wala yanqus, dia bertambah tapi tidak kurang. Siapa dia? Iaitulah para rasul-rasul, para wali-wali yang besar. Iman mereka bertambah, kurang tidak, tambah ada. Iman malaikat tak tambah, tak kurang, stable. Iman kita manusia biasa, ada kala tambah, ada kala kurang. Jadi macam tu. Jadi iman tu terbagi pada tiga bahagian, iaitu nikmat rohani. Ya. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ringkasan daripada kata-kata Tuan Pengarang kita nak menunjukkan kepada kita bahawa dua nikmat ini yang Allah Ta'ala beri kepada manusia, kepada kita seluruh makhluk. Nikmat dijadikan dan nikmat diberikan penerusan kehidupan kita seperti yang kita baru sebutkan tadi, ya. Maka dengan itu kata tuan penterjemah kita, kerana setiap makhluk asalnya tidak ada, maka nikmat yang pertama diterimanya ialah nikmat ciptaan Allah yang menjadikannya, yang mewujudkan dia. Kemudian dilanjutkan dengan nikmat kelanjutan hidupnya, yakni dia lengkapkan dia keperluan hidupnya. Sebab bila tidak dilengkapi keperluan, maka tidak akan dapat bertahan hidup. Dia lengkapkan keperluan. Kita perlu pada penglihatan, Allah jadikan mata. Kita perlu pada pendengaran, Allah jadikan telinga. Kita perlu pada bicara, Allah jadikan lidah. Kita perlu nak berjalan, Allah jadikan kaki. Maksudnya Allah dah siapkan semua kita punya keperluan kita sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang kau beri pada kami ya Allah. Ampun dan maafkanlah kami atas kelemahan kami. Mohon dalam bersyukur padamu ya Rahim dengan sebenar-benar syukur. Maafkanlah kami ya Rahman dengan berkat Nabi Rasulullah Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi setelah kita mengenal dua nikmat ini,
Maka di sini Al-Imam Ibn Athaillah menambahkan lagi di dalam hikmah yang ke-108 di muka surat 132 katanya, an'ama 'alaika awwalan bil ijad wa thaniyan bi tawalil imdad. Dia nak menjelaskan lagi apa yang beliau telah katakan tadi dalam hikmah yang sebelumnya, dia tambahkan lagi, pada pertamanya Allah memberi kepada kamu nikmat mewujudkan, mengadakan. Kemudian nikmat yang kedua ialah melengkapi keperluan-keperluan wujudmu yang terus-menerus. Jadi kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu cahaya, kita perlu pada cuaca panas dan cuaca sejuk, semua Allah jadikan. Kita perlu siang, kita perlu malam. Kalau setiap hari siang saja, bila masa kita nak berehat. Dan kalau setiap hari 24 jam malam saja, bila masa kita nak bekerja. Jadi semuanya Allah sudah lengkapkan, komplit. Kita tak pernah minta pun, tapi Allah Ta'ala telah sempurnakan. Kerana Allah tahu, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Apakah tidak Allah mengetahui siapa yang dia cipta? Allah tahu. Dia cipta manusia. Manusia perlu kepada cahaya. Manusia perlu pada waktu malam untuk berehat. Manusia perlu pada makan. Manusia perlu pada air. Manusia perlu pada udara. Semua yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا. Allah menuangkan kepadamu nikmat lahir dan batin yang terang dan yang samar, yang terasa dan yang tidak terasa. Jadi nikmat Allah Ta'ala kepada kita ni yang zahir dan yang batin. Yang batin tu ada yang kita rasa, ada yang kita tak rasa. Apa ustaz, apa yang kita rasa, tak rasa? Nikmat iman. Siapa yang dapat rasa nikmat iman? Orang beriman. Kalau orang tak beriman, dia tak dapat rasa. Nikmat kita dalam terang hidayat Allah. Ini, dan kecelakaan bila kita dalam kegelapannya. Macam mana kita dapat rasa? Itulah Allah berikan kita hidayat, petunjuk, dapat mengenal yang betul, yang salah, yang hak dan yang batil. Alhamdulillah. Itu mana terang. Nur cahaya Allah. Tetapi sebaliknya orang yang sudah ditunjukkan bukti kebenaran Allah, kebenaran agama Islam, pun tak mau beriman, tak mau terima. Itu makna Allah sudah tutupkan mata hati dia, sudah gelapkan penglihatan hati dia. Apa nak buat? Itu bahagian dia lah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Allah Ta'ala mengurniakan kepada kamu sekalian nikmat, nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang kamu dapat rasa. Rasa ini ada dua juga. Rasa zahir, seperti kita rasa makanan. Rasa batin, iaitu seperti kita menikmati iman dan taqwa. Dan juga firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi syaitanir rajim, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Artinya, tetapi Allah yang mencintakan kamu kepada iman. Allah, dia yang menjadikan kita cinta kepada iman. Bukan kerana kita punya kehendak, tetapi dengan kehendak Allah Ta'ala. Allah, ini pun nikmat Allah juga. Kita beriman ini pun dapat nikmat Allah. Kerana tak semua orang dapat beriman. Bukan kerana mereka tak nak beriman, tapi tak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita dapat ni, syukurlah pada Allah. Ya, sebab itu kita jangan pandang rendah pada orang kafir. Kerana kita pun kesian pada mereka. Tak dapat hidayat pada Allah. Jadi kalau sekiranya Allah bagi mereka hidayat, mungkin mereka lebih baik daripada kita. Jadi kita selalu doakan, walaupun orang kafir, kita doakan supaya mereka dapat hidayat daripada Allah. Dan Allah yang menghias iman itu dalam hati kamu. Allah menghiaskan hati kita dengan iman, dengan taqwa, dengan ikhlas, ya. Dan Allah yang membencikan kamu kepada kufur. Kita benci kepada kekafiran, kekufuran, penyembah berhala. Itu kebencian itu datang daripada siapa? Daripada Allah. Allah yang meletakkan hati kita tak maulah kepada agama yang lain pada Islam, tak nak. Sebab apa? Sebab Allah sudah masukkan hati kita cinta pada iman dan benci kepada kekufuran. Dan benci kepada pelanggaran dan maksiat dan dosa. Segala dosa, maksiat,
larangan Allah, tak mau, tak mau, benci, tak suka. Merekalah orang-orang yang dapat petunjuk. Itu semua kurnia dari Allah dan nikmat. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Semua kurnia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang gerakkan kita, maka kita dapatlah apa yang kita dapat sekarang ini. Nikmat iman, nikmat kita dapat belajar, dapat kita mengenal Allah, sifat-sifat Allah, mengenal pelajaran kita, dekatkan diri pada Allah, ya. Zinnun Al-Masri berkata, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasan sendiri, maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka. Ha, ni jaga ni. Kalau kita rasalah kita ni beriman kerana kitalah yang nak beriman. Kita ni bertauhid pada Allah kerana kitalah yang nak bertauhid pada Allah. Jaga. Situ sudah ada syirik dah tu. Ha? Dah ada syirik. Syirik diri kita sendiri kepada Allah. Makna kita rasa kita yang berkuasa. Bukan Allah yang mencempakkan kasih sayang hati kita pada Islam. Tidak. Bukan. Bukan. Aku yang kerana Islam. Aku yang kerana. Jaga. Kamu punya kata-kata tu, etikat kamu itu adalah boleh bawa pada kufur, pada syirik. Ha, sekali lagi kita baca, siapa yang di dalam tauhid itu merasa seolah-olah sebagai hasil kecerdasannya sendiri, maka tauhid itu tidak dapat menyelamatkannya dari api neraka. Tak dapat. Sehingga merasa bahawa tauhid itu, tauhidnya itu adalah kurniaan dari Allah. Kita dapat beriman pun, alhamdulillah, Allah yang kurnia. Bukan kerana kita pandai, bukan kerana kita, oh, kita yang buat perbezaan agama, jadi kita buat pilihan ini. Tidak. Banyak orang-orang yang dah tahu perbezaan agama antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Tapi mereka masih lagi dengan agama mereka yang lama. Kenapa? Tak diberi petunjuk oleh Allah. Jadi petunjuk pada Allah tu adalah hak milik Allah. Apa Allah Ta'ala kata kepada Nabi kita Rasulullah SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak beri hidayah pada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Seseorang apabila telah merasa asal kejadiannya dari Allah dan kelanjutannya pun dari Allah, merasa bahawa sifat fakirnya itu memang asli pada kejadiannya. Ha, ini orang, sebab tu kita kata siapa yang kenal dirinya, maka dia kenallah akan Tuhannya. Jadi macam mana dia kenal diri, kenal Tuhan? Kalau dia kenal asalnya, dia tak ada kepada ada. Asalnya dia tu lahir miskin, fakir. Satu helai bulu benang pun tak ada atas badan dia. Satu sen duit pun tak genggam. Dia lahir fakir, miskin. Tetapi sekarang yang dia ada sekarang, nikmat-nikmat ni semua, itu semua daripada Allah. Jadi kalau begitu, aku ni asal kejadian aku daripada tak ada kepada ada, dan daripada fakir aku dijadikan Allah. Jadi aku ni fakir, aku ni hina. Sebab itulah Allah kata, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semua adalah fakir kepada Allah. Kita semua fakir pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami ya Allah. Karena kami lupa asal usul kami, yang kami ini adalah hamba yang fakir. Asal kejadian kami tak ada kepada ada dengan kehendak engkau. Dan kau telah memberikan kami iman, dan kau telah berikan kami harta dan segala-galanya. Terima kasih ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru. Matikanlah kami semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ia tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan yang dihajatkannya pada setiap detik dalam wujudnya. Jadi setiap detik, setiap nafas kita keluar masuk ni, kita bergantung kepada Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allahu ahad. Allah tu Esa. Allahus samad. Allah tempat pergantungan setiap sesuatu. Maupun dia sedar atau tak sedar, dia beriman atau tak beriman, dia semua manusia bergantung kepada Allah. Eh, kenapa tidak? Sekarang kita manusia telah dijadikan Allah Ta'ala. Kita perlu pada udara. Siapa yang jadikan udara? Allah. Udara ni perlu dimasukkan dalam badan kita, dikeluarkan. Siapa yang mendenyutkan jantung kita keluar masuk udara tu? Allah. Tak ada siapa daripada kita, walaupun dia orang kaya, walaupun profesor, dia yang mendenyutkan jantung. Tak. Tapi itu jantung mendenyut dengan automatik.
sampai satu masa dia stop. Bila stop, meninggallah kita. Itulah dia tuan-tuan. Jadi kita setiap detik kita tak terlepas daripada bergantung kita kepada Allah. Jangan lupalah kita bergantung kepada Allah. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa kerja pun, kita bismillah dengan nama Allah aku mohon bantuan. Bila kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah aku menyerah diri kepada Allah. Segala pekerjaan kita, kita boleh baca dengan bismillah. Maknanya bismillah dengan mohon pertolongan dengan Allah SWT. Allahu Akbar tuan-tuan. Habis apa yang ada pada kita? Yang ada pada kita adalah dosa saja. Itulah yang ada pada kita. Dah begini banyak nikmat yang Allah beri, tapi kita buat dosa pula kepada Allah. Allahu Akbar. Tapi Allah ni maha pengampun, maha penyayang. Begini banyak salah kita pun, masa dia ampunkan kita, dia beri kita nikmat terus lagi. Kalau dengan dosa tu Allah Ta'ala stop kita punya nikmat, agaknya sekarang semua orang dah akan putus nikmat. Kenapa? Siapa yang tak ada buat dosa? Semua kita ada buat dosa. Tapi Allah maha penyayang, masih lagi diberi. Tapi diturunkan juga kesusahan, kesulitan, penyakit itu, penyakit ini, sebagai untuk nak berikan kita amaran, peringatan. Kamu jangan melampau. Ini aku bagi sikit tanda ni. Jangan kamu nanti menyesal ke akhirat dengan dosa yang banyak pula. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Pimpinlah kami ke jalan kau ridha'i, ya Rahim. Janganlah kau biarkan kami dikuasai nafsu syaitan, ya Allah. Kami mohon bantuanmu, ya Rahman. Kami mohon bantuanmu, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ sajalah untuk kita pengajian malam ni. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pengajian kita malam ni adalah merupakan sesi dakwah daripada Masjid An-Nur, Marsiling. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kita sokonglah masjid kita ya, dengan kita derma kepada nombor akaun yang ada di depan kita ni tuan-tuan ya. Jadi insyaAllah sampai kita bertemu lagi dan pelajaran akan datang, saya mohon maaf kalau ada kekurangan daripada penyampaian saya. Dengan itu mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.